kami punya guru di Sulawesi, Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Dulu saya mondok di Al Khairat, Habib Idrus bin Salim Al Jufri di Manado. Beliau punya buka pesantren Al Khairat di Pan. Setelah selesai di sana baru saya mondok di Bangil, Darul Ghawad Da'wah Al Habib Hasan Bahar. Saudara-saudara, itu Al Khairat dari kayu. Al Khairat itu dari kayu. Di bawah kantor Al Khairat, di atas tempat santri. Ada satu santri namanya Haji Amin. Sangat cinta dia sama Habib Idrus. Itu saking cintanya dia, kalau Habib Idrus panggil Amin, dia enggak mau turun lewat tangga. Dia loncat dari atas langsung ke bawah. Kenapa? Dia tidak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Kalau lewat tangga kelamaan, dia langsung loncat dari atas langsung ke bawah. Satu waktu Habib Idrus ajak dia, saudara-saudara. Habib Idrus ajaknya perang laut. Di tengah laut, imamnya Habib Idrus jatuh. Ketika imam Habib Idrus jatuh, loncatnya aja enggak pakai disuruh, langsung dia loncat ke laut untuk ambil imamnya Habib Idrus. Dia loncat ke laut ambil imam Habib Idrus, baru dia naik lagi. Ketika dia naik di perahu, itu orang melotot semua melihat dia. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata dia jalan di atas air, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih keramat? Karena mengikuti sahibul karamah. Kamu cinta ulama, kamu ikut ulama, mereka Allah kasih rahmat, kamu Allah kasih rahmat. Mereka Allah kasih keramat, kamu yang ikut mereka, kamu juga Allah kasih keramat. Mereka Allah kasih ilmu wahbi, Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih ilmu wahbi, kamu Allah kasih ilmu laduni. Engkau mengikuti ulama, engkau cinta atau dicintai oleh ulama, engkau akan menjadi orang yang dicintai. Mahbubal mahbub, mahbub, wa muhibbal mahbub, mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka engkau pun akan dicintai.